kita beribadat dalam bulan Ramadan tak timbul takwa, maka tak sapa hasil maksud yang dikatakan puasa dan ibadat dalam bulan Ramadan. Nah, tu yang pertama. Yang kedua, puasa Ramadan ada hanya 29 sampai 30 hari. Maka orang yang berkuasa berpuasa hendaklah menyempurnakan bilangannya sampai ke akhir bulan. Nah, puasa 29 30 ya, tak ada lebih pada tu. Dan tak ada kurang pada 29. Yang ketiga, orang sakit dan musafir. Atau lagi dah orang tua, orang yang tidak kuasa berpuasa. Hukrani. Dia harus berbuka dan mengqadanya selepas Ramadan. Ini hak jelas-jelas ni sakut dengan hukum. Yang keempat, jika tidak kuasa qada puasa, maka diganti dengan membayar fidyah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudari yang dikasihi sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari Jumaat yang pertama di dalam bulan Ramadan tahun 1444 Hijrah, kita masuk di dalam khatah yang saya sedia kepada kita sebagai seduk teh daripada ayat Al-Quranul Karim. Sedutan dari ayat 183 sampai 187 Suratul Baqarah berkaitan dengan puasa dan bulan Ramadan. Ini kalau dia kita baca ayat pun maknanya biasa ya. Cuma nak jadi satu seduk teh yang kita baca ayat gapo kita boleh hubungnya dengan puasa Ramadan. Yang pertama, seruan puasa di bulan Ramadan adalah ditentukan ke atas orang-orang yang beriman supaya mereka bertakwa. Sebab Allah Taala ya firmannya la'allakum tattaqun. Saya nak kait dengan dua perkataan takwa. Kalau kita tengok dalam 183, Allah long tai dengan la'allakum tattaqun. Puasa difardukan ke atas umat Islam ni supaya kamu semua bertakwa. Bo tengok pada ayat 187, kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Demikianlah kami menerangkan ayat-ayat kami kepada manusia, mudah-mudahan mereka itu bertakwa. Yang ni nak ayat katanya seguguh ayat sakut dengan puasa ni dia long tai dengan takwa. Takwa kalau misal katanya kita puasa, kita beribadat dalam bulan Ramadan tak timbul takwa, maka tak sapa hasil maksud yang dikatakan puasa dan ibadat dalam bulan Ramadan. Nah, tu yang pertama. Yang kedua, puasa Ramadan ada hanya 29 sampai 30 hari. Maka orang yang berkuasa berpuasa hendaklah menyempurnakan bilangannya sampai ke akhir bulan. Nah, puasa 29 30 ya, tak ada lebih pada tu. Dan tak ada kurang pada 29. Yang ketiga, orang sakit dan musafir. Atau lagi dah orang tua, orang yang tidak kuasa berpuasa. Tukrani. Dia harus berbuka dan mengqadanya selepas Ramadan. Ini hak jelas-jelas ni sakut dengan hukum. Yang keempat, jika tidak kuasa qada puasa, maka diganti dengan membayar fidyah. Bukan bayar kifarat dak ni. Kifarat tu yang lain, fidyah ni maknanya bayar makan ni yang panggil, iaitu memberi makan ni, memberi makan kepada orang fakir miskin. Jika dia berkuasa memberi makan lebih dari had batas tersebut, maka lebih baik dan dialu-alukan. Maknanya kena, kalaulah dia kena bui beras secupuk hak dia tak puasa sehari tu, bui kepada orang fakir miskin, maka kalaulah lebih daripada secupuk tu, lebih molek bagi dia. Nah, nak ayat katanya dalam Islam ni galak supaya bui lebih. Ha, gitulah. Yang kelima,
Berpuasa adalah lebih baik dari tidak berpuasa. Dan lebih baik dari membayar fidyah jika mereka mengetahui hikmat di sebaliknya. Supaya orang musafir tak? Kalau musafir, ia boleh caisit, dia boleh buka puasa. Tapi puasa lebih molek daripada buka puasa. Supaya orang sakit sikit-sikit, boleh ok tak? Kalau boleh ok puasa, puasa. Kalau dia tak boleh ok, jangan duduk kacau sangat. Sebab tu Allah Ta'ala raya katanya, wa antasumu khairul lakum. Puasa tu lebih baik bagi kamu. Lepas tu, dalam hal nyakit, dalam hal nak yau-ya orang ni, lebih baiknya orang tu duduk dalam lapar daripada duduk dalam kenyir sokmo. Orang apabila duduk dalam kenyir pagi, tengah hari, malam, nak tidur lala tu kenyir perut, bayang. Ini nyakit banyak. Masuk duduk dalam tubuh badan dia. Sebab tu, lapar ni adalah salah satu ubat untuk ubat diri kita. Nah, yang kena, bulan Ramadan diturunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai petunjuk kepada manusia dan keterangan yang menjelaskan petunjuk serta perbezaan antara yang benar dengan yang salah. Ini Al-Quran tim-tim yang Allah Taala cerita kepada kita. Nah, Quran itulah yang akan apa? Yang menjadi penentu yang betul dan yang salah. Sebab tu kita kena ngaji Quran, kena baca Quran, kena reti Quran, kena beramal dengan Quran, kena hidup dengan Quran dunia sampai ke akhirat. Yang ketujuh, orang yang menyaksi anak bulan Ramadan atau mengetahuinya, tak mesti anak orang kena tengok anak bulan belaka, tapi orang hak tahu ha nampak anak bulan tu, maka hendaklah dia berpuasa dan beritahu kepada orang ramai supaya berpuasa. Sebab tu kena dah dah. Kita duduk di mana-mana saja atas muka dunia ni, dan nampak anak bulan, kena perakat kepada orang ramai katanya nampak dah anak bulan. Yang kelapan, Allah menghendaki kemudahan bagi hamba-hambanya dengan memberi peluang berbuka puasa bagi mereka yang tidak kuasa berpuasa. Jangan duduk fafun. Nah, tahu katanya tak rok, tak kuasa puasa, maka Tuhan dia nak jadi mudah buka. Nah, maka bagi orang tua, orang nyakit, orang duduk dalam musafir dan sebagainya, dan tidak menghendaki mereka menanggung kesusahan dalam semua hal. Allah yang tak ada nak jadi kita susah. Nah, tu ni nak katanya murahnya Allah tak ada kepada kita semua sebagai hambanya. Yang kesembilan, hendaklah orang berimeh mengagungkan Allah dengan mengucap takbir Allahu Akbar. Ini masuk di dalam semaya, luar pada semaya, galak supaya kita selalunya sebut Allahu Akbar. Nah, ataupun Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira. Itu supaya kita ada sebut di dalam semaya kita, dan luar semaya pun boleh molekna kalau kita sebut semua. Nah, sama ada ketika berpuasa atau ketika beriktikaf dan setelah mengetahui pengisytiharan hari kebesaran dalam Islam, iaitu Idul Fitr. Nah, hari raya Idul Fitr. Idul Fitri ini kena tulis molek. Saya berasa nak raya juga kepada sangkom kita duk berubah yo alik belakang itu tak kena eh. Idul Fitr, al-fitr alih la fatara. Jangan duk tulis fatara yo. Jangan. Yo tak ada alik belakang. Banyak kita ada tengok pai-pai orang duk tulis selamat hari raya Idul Fitri. Idul Fitri itu tak ada ya, tak ingat molek tu. Siapa tulis kena royak katanya jangan bubuh ya alik belakang. Idul Fitr ro saja ya. Bukan Idul Fitri dengan ya dak. Tak kena tu. Neh. Nak royak katanya kita apabila tahu hari raya maka kita disunat takbir. Ni Allah Ta'ala rakyat katanya, walitukabbirullaha ala ma hadakum. Supaya kamu membesar, mengagungkan Allah, mengikut apa yang Allah beri petunjuk kepada kamu. Sudah jelma. Sudah jelma ni maknanya sudah sampai. Sebagai syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang memberi petunjuk jalan yang benar. Alhamdulillah. Sebab tu kita ni selalunya kena puji Allah, membesar, mengagungkan Allah Ta'ala. Yang ke-10, dalam hal permohonan dan permintaan. Ini had doa pula. Jika orang ramai menanyamu, hey, wahai Muhammad, adakah Allah akan menerima permohonan mereka?
ni Tuhan royak. Takut-takut orang tu duduk lahong dalam doa dia. Hei, ya Allah, ya Allah. Akak suara ni supaya lahong dah. Ha, tu gitulah. Jikalau Allah hampir, maka mereka akan berdoa. Jikalau Allah jauh, maka mereka akan melaung dengan laungan suara kuat. Maka ketahuilah bahawa Allah sangat hampir. Ha, tu. Sebab tu dalam doa kita, tak mesti katanya kita kena doa lahong suara. Tuhan dekat dengan kita. Tu sebab tu Allah ayat katanya fa inni qarib, aku dekat ya dengan mu. Bisik pun aku dengar. Dalam hatimu aku reti gapo hok duk minta. Gitulah. Dengan mereka dah sangat hampir dengan mereka serta memperkenankan permohonan orang yang berdoa jika mereka memohon dengan penuh keimanan dan khusyuk hati. Sebab tu doa kita dalam semaya ke luar semaya we khusyuk lah. Jangan sudah. Yang ini, apa tak lagi doa hati yang lagu Allah Ta'ala tak terima doa tu sama sekali. Nah, inilah menunjukkan bahawa digalakkan berdoa setiap masa. Tak ada kira kita duduk atas sika, atas motor. Nah, buat apa-apa, mulalah kita dengan doa. Dan ada juga setengah-setengah akhir pun dengan doa juga. Nah, tu. Sebab tu kita kena doa. Doa kadang-kadang akak tangih, kadang-kadang tak akak tangih. Nah, saya misal mudah-mudah. Kalau orang royak kata, kalau misal saja ni, orang royak katanya setiap doa kena akak tangih. Ha, cuba kita tanya, katanya nak masuk jambe kena doa akak tangih tak? Kau duduk di pintu jambe, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is, masuk jambe. Tak, tak mesti. Nah. Setengah-setengah doa tak ada kena akak tangih. Setengah-setengah doa akak tangih. Nah, tapi Nabi ada royak katanya apabila kita doa dengan akak tangih minta Allah Ta'ala malu kalau sekiranya seorang hamba tu doa akak tangih minta kalau Tuhan tak terima. Tuhan malu pula. Ha, ni tanda katanya akak tangih adalah sebahagian daripada cara berdoa. Tapi bukan semua doa akak tangih dak. Doa dengan mulut saja pun ada juga. Nah, gitulah. Yang kesebelah, Allah memerintah setiap orang yang menyahut seruan dan berimeh kepadanya supaya mereka sentiasa berada di atas kebenaran. Ini nak jadi kita doa minta sokmu. Kita duduk di atas kebenaran. Ihdinas siratal mustaqim. Leksin kalau sekiranya kita pahal dan doa minta sungguh-sungguh dalam semaya kita dan luar semaya. Minta ya Allah tunjuk kepada kita jalan yang betul, jalan yang lurus. Itulah ihdinas siratal mustaqim. Yang kedua belah, dihalalkan suami bersetubuh dengan isterinya pada malam bulan Ramadan. Kan kita pun tahu belaka. Ya tengah hari ya tak leh mula daripada orang bayar subuh sampai orang bayar maghrib. Ha tu tak leh. Makan minum setubuh dan buat perkara yang membatalkan puasa. Tak leh. Tapi di malam hari mula daripada orang bayar maghrib sampai orang bayar subuh. Boleh. Suami isteri bersetubuh kerana suami dengan isteri adalah seperti pakaian yang saling menutup akan sebahagian yang lain. Tuhan banding supaya pakaian kita dengan bini. Sebab tu dinamakan setubuh. Nah, bukan dua tubuh dah, setubuh. Ha tu, istilah daripada duduk sekali nah, di antara suami dan isteri. Yang ketiga belah, Allah mengetahui bahawa kamu menahan dari bersetubuh dengan isteri kamu kerana pada permulaan Islam diharamkan bersetubuh di antara suami isteri di siang dan malam bulan Ramadan. Nah, maka Allah memberi kelonggaran dan kemudahan kepada kamu serta menerima taubat dan memaafkan kesalahan kamu. Sebab apa tu? Sebab mula-mula tahun yang kedua hijrah Allah Ta'ala perintah supaya puasa. Lepas tu perintah jangan jimuk. Maka orang hok jadi laki bini yang ngut-ngitnya. Tak boleh jimuk. Padahal benda halal, tak boleh jimuk. Maka ada setengah-setengah sahabat dia gelisah. Gelisah, lepas tu dia pergi setubuh dengan bini dia. Ni pada permulaan fardu puasa di Madinah pada waktu tu. Lepas tu, lepas pada tu lah, Allah ayat katanya boleh. Uhillalakum laylatas siyam. Nah, iaitunya
Boleh, boleh setubuh. Arrafatu ila nisaikum. Setelah larangi bersetubuh di malam hari dihapuskan. Maka setubuhilah, ni tu hari raya. Setubuhilah, bukan wajib ni, tapi beri harus, maknanya beri apa ni, kelonggaran kepada orang-orang yang menjadi suami isteri, isteri-isteri kamu besan. Tolong bagi bla-bla. Nak baca yang kedua. Dan carilah apa-apa yang ditetapkan oleh Allah bagi kamu, iaitu dengan mencari keredaan Allah kerana menyahuti perintahnya, bukan kerana nafsu syahwat sahaja. Itu sebab itulah kita setubuh laki bini dalam bulan Ramadan, bukan untuk nak samrit cry kita dak, tapi untuk apa? Untuk menyahuti hak Allah Ta'ala raya katanya halal, boleh. Maka kita caisit dia panggil untuk kita setubuh suami dan isteri. Yang ke-14, nah, makailah dan minumlah sehingga nyata kepada kamu garis putih daripada garis hitam pada waktu fajar. Ha, daripada zaman dulu, sahabat-sahabat Nabi dah ambil ke apa? Ambil benih putih dengan benih hitam, duduk pernah tengok bila lah nak cerak benih putih dengan benih hitam. Tapi bukan maksud lagu tu. Maksud di sini iaitunya waktu fajar, waktu bel subuh tu. Ha, tu tak? Iaitu terbit fajar sadiq atau azan waktu subuh. Boleh makan, boleh minum, tapi apabila sapa dah waktu subuh, maka haram makan. Ha, tu sebab zaman dulu ya tak ada je. Pelita-pelita pun tak ada. Pakai dama, cucuh, ngapi saja. Ha, tu nak ayat katanya zaman-zaman dulu. Maka apabila Allah Ta'ala ayat katanya, minal fajr. Ha, tu, terbitnya fajar, maka mula situlah orang mula berpuasa. Dan sempurnakanlah puasa di siang hari hingga ke malam, iaitunya masuk waktu maghrib. Maksud di sini waktu malam, iaitu jatuhnya matahari sutih habis, walaupun bumi ni tak ada nampak gelap lagi, tapi apabila matahari jatuh semua, maka dikira katanya masuknya waktu malam. Ah, keping yang kedua. Yang ke-15, Allah melarang suami. Lagi apa tu? Lagi tu lelaki. Janganlah kamu setubuhi isteri kamu pada malam dan siang ketika sedang beriktikaf di masjid. Ha, ni ingat molek ni. Nah, orang-orang yang duduk iktikaf di masjid, niat iktikaf dah. Lepas tu dia curi-curi masa. Ay, tak boleh. Eh? Mak yah aku tu klik. Nah, klik di rumah. Lepas tu pergi setubuh dengan bini. Maka batallah iktikaf. Ni tu hal lari benar-benar. Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Jangan kamu setubuh dengan isteri ketika kamu beriktikaf di masjid. Ada sebab tu, orang jatuh, orang tino tak? Kalau bolehnya, kena ok waktu tu. 9 hari, 10 hari. Lepas tu, lepas pada tu, nak halal lah bagi kita. Yang kena belah akhir sekali. Tapi ada lagi dah, alik belakang ni. Saya guna masa panjang sikit lah, pagi hari ni. Itulah batas-batas larangan Allah Tuhan Raya. Kokit yang Allah Ta'ala larang. Janganlah kamu menghampirinya. Dia gapa-gapa dah. Dia Tuhan larang, Nabi larang, jangan kita masuk dekat. Ha, tu kita duduk buat gapa-gapa pasang dekat-dekat dengan kokit dia, jangan. Dekat dengan pagar. Ha tu. Jalah tu, dia nak bahaya tu. Dia nak lam siapa kau. Tak. Benda hok berikut. Demikianlah Allah terangkan ayat-ayatnya, peraturan-peraturan kepada manusia. Semoga mereka bertakwa. Sebab tu tengok keping yang pertama dengan keping yang kedua dah. Saya buat apa? Buat petok. Jadi silim. Takwa, takwa. Nak ayat katanya, dalam hal ayat Allah Ta'ala raya kepada kita berpuasa dan berada di dalam bulan Ramadan ni, supaya bertakwa. Alhamdulillah. Ha, cuba kita tengok lagi doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Himpunin segala doa yang diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni doa sahabat pun pergi minta dengan Nabi. Dia rakyat katanya, Nabi ni doa banyak. Banyak Nabi doa tu doa ni, kita tak ingat. Cuba Nabi rakyat doa hok pasang ruam semua Nabi ajar kita, so doa sudah. Lepas tu dia masuk semua doa yang Nabi minta. Ha, tu Nabi pun ajar sahabat.
Tengok ni, ni ayat katanya sahabat dia reti je. Dia tahu katanya Nabi doa dalam doa dia tu banyak. Lepas tu, minta wahluk. Wahluk, wahluk ni mana wah pisik. Nabi, kalau ayat kita sikit, wah pisik, wahluk. Ha, Nabi pengajar, Allahumma inni as'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammad. Wa a'udzu bika min syarri masta'adza bika min hu nabiyyuka Muhammad wa antal musta'an wa 'alaikal balaghu wa la haula wa la quwwata illa billah. Ha, ni hadis ada di dalam At-Tirmizi 3521. Maksudnya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu dari kebaikan yang dipohonkan oleh Nabi Muhammad, Nabimu Muhammad. Maknanya, Tuhan, aku minta doa gapo hak Nabimu duk minta, aku minta semua. Ha, begitu. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan seperti mana yang diminta berlindung oleh Nabimu Muhammad. Ha, iaitu apa? Semua hak Nabi minta jauh, aku pun minta lagi tu. Ha, tu. Apa lagi? Engkau sahaja yang diminta pertolongi dan atas pertolongimu sahaja yang mencukupi. Maknanya madarah ya Allah. Munglah tempat aku minta. Dan tiada daya serta tiada kekuatan malaikat dengan pertolongan dan kekuatan Allah. Ah tu la haula wala quwata illa billah. So doa dah hari ni kita pakat ngapa doa ni. We ingat mulut. We siapa boleh mulut. Nak nak boleh siapa buka puasa tekaren ngapa we ingat lalu. Lepas tu selit dalam doa kita baca 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 insya-Allah ingat. Ada. Doa yang kedua bagi orang hak umur 40 naik ke atas. Ini doa yang ada di dalam Quran. Dah ingat orang umur 40 naik ke atas molek benar doa dengan doa ni. Jangan terlupa ni, kita umur walaupun tak sampai 40 pun tak apa, tapi isi yang ada di dalam doa ni sangat-sangat molek. Dia masuk belakang ni tok nenek kita semua. Kita anak cucu cicit cocok kita. Amalan kita hak kita dok buat minta ya Allah Taala terima belakang. Lepas tu kita pun bertaubat dengan Allah Taala. Gapo tu doa? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardha wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilayka wa inni minal muslimin. Suratul Ahqaf ayat yang ke-15. Wahai Tuhanku, ilhamkanlah daku. Maknanya we tahu jadi benar-benar hak masuk di dalam jiwaku, we jadilah molek supaya tetap bersyukur akan nikmatmu yang engkau kurniakan kepadaku. Maknanya hak mu bui gapo kepada aku, wi ilmu, wi bini, wi anak, wi harta benda, wi gotu, wi goni, wi ilmu agama dan tetap di dalam agama ni, alhamdulillah jadi aku syukur, terima kasih kepadamu ya Allah dan kepada ibu bapa aku. Ha, tengok masuk dalam mak pak kita, sebab kita boleh jadi setara ni ni sebab jasa daripada mak pak kita. Dia telah beranak ke kita dak, telah pera kita, didik kita, wi gotu wi goni. Ha tu. Kepada mak pak jangan kita lupa sama sekali. Dan supaya aku tetap mengerjakan amal soleh yang engkau redai. Dan jadikanlah sifat-sifat kebaikan meresap. Meresap maknanya sera. Masuk ke dalam jiwa zuriat keturunanku. Ha tu, anak cucu kita, kita penghuang. Gapo nak berlaku tak tahu masa depan tu. Selama mana benih kita duk ada turun kepada anak cucu cicit cocok, maka jadilah benar-benar hak molek amal soleh pehel agama reti. Masuk dalam jiwa anak-anakku, cucu-cucu aku. Sesungguhnya aku bertaubat kepadamu. Dan sesungguhnya aku dari orang-orang Islam yang tunduk patuh kepadamu. Alhamdulillah. Doa berbuka puasa. Eh, bapa saya bubuh doa buka puasa. Banyak doa buka puasa. Tapi, salah satu daripada doa ni, tak? Iaitunya, Allahumma laka sumna wa ala rizqika aftarna fataqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Rawahu Ad-Daruqutni, nombor hadis 2303. Wahai Allah, kami berpuasa kerana-Mu. Berbuka puasa dengan rezekimu. Terimalah amalan kami. Sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Sebab tu kita nak buka puasa dah. Jangan lupa kita berdoa. Lepas tu nak doa dengan doa lain pun ada. Nak doa dengan doa ni pun, alhamdulillah. Akhir sekali, zikir selepas solat witir. Ha, ni sebab tu, sebab kita semaya sokmo dah witir dalam bulan Ramadan ni. Lepas tu luar daripada Ramadan pun kita selalu juga itu semaya witir. Maka selepas daripada kita wisalah semaya witir, lepas pada astagfirullah astagfirullah astagfirullah, ha baca hak ni. Baca pandak ah. Subbu apa ni? Subhanal malikil quddus.
Baca ni. Tak ada siapa duk rasa tak ingat ni. Subhanal Malikil Quddus. Hadis ada di dalam Sunan An-Nasa'i nombor 1752 dan 1753 dari Sa'id bin Abdul Rahman bin Abza dari bapaknya. Maksudnya apa? Maha suci Allah yang menjadi raja lagi maha bersih. Ha tu. Lepas tu Nabi baca lagi mana ni? Baginda membacanya 3 kali. Ha tu sebab tu malam ni dah. Siapa hok tak biasa baca lagi hok ni? Lepas pada semaya witir, Subhanal Malikil Quddus, baca 3 kali dan memanjangkan suara pada kali yang ketiga. Maknanya hok sutai sekali, Subhanal Malikil Quddus. Ada lagi satu riwayat, Rabbul Malaikati Warruh. Ada lagi sebahagian hadis. Tapi tak apalah, saya buat mari sikit ni untuk jadikan sebagai baca air kepada kita. Jangan lupa ni. Mula daripada sekarang ni, lepas tu seteru kita semaya witir tiap-tiap malam, tiap-tiap masa hak kita boleh semaya, maka bacalah hak ni selepas daripada nak kita semaya. Wallahu a'lam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.